Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Anda bersama saya, Ustaz Khairul Fitri bin Muhammad dari Politeknik Mersing, Johor. Saya pasti, tuan-tuan dan puan-puan semua di luar sana pernah membaca, pernah mendengar kisah-kisah perceraian yang melibatkan artis-artis, orang-orang kenamaan, bahkan mungkin dalam kalangan keluarga kita sendiri, serta Sabah Handai. Oleh demikian, pada kali ini, saya akan kongsikan bersama anda semua beberapa contoh berkaitan dengan perceraian ataupun dipanggil juga pemubaran pernikahan yang terdapat dalam agama kita. Jom kita sama-sama saksikan video ini. Ini bukan kali pertama tau. Dah banyak kali dah kau buat. Kau dengar semua baik-baik. Amirah binti Ali. Aku cerai kalau tak ada satu. Bang. Ada. Saya ada benda nak bincang dengan abang. Ada. Saya rasa saya tak bagi hidup dengan abang. Eh, nak pula? Taklah, saya tak tahu. Saya rasa perasaan saya sayang kat abang dah hilang. Saya dah cuba buat yang terbaik untuk abang. Abang pun dah cuba yang terbaik untuk saya. Cara hidup kita berbeza, bang. Saya tak dapat nak buat apa yang abang nakkan. Saya minta maaf. Tak. Walaupun jadi sekalipun, kita kena berusaha untuk teruskan rumah tangga ni. Takkan benda kecil macam ni pun kita kena berpisah. Kalau kita terus kahwin macam ni, hubungan kita tak sama macam dulu. Tak apa. Esok abang akan cari kaunselor untuk bantu kita. Cik Afi, Puan Mia, saya dah dengar cerita tadi dan saya rasa saya faham apa situasi yang melanda Cik Afi dan Puan Mia. Cuma saya selaku pegawai yang tanggungjawab untuk memberi khidmat nasihat berkaitan rumah tangga, saya haraplah Cik Afi, Puan Mia dapat muhasabah balik. Kita dalam hidup rumah tangga biasa memang banyak konflik. Lagi orang kata macam dalam pepatah Melayu pun kata, lagi kan lidah boleh tergigit. Jadi Cik Afiq, kalaulah Puan Mia ada kekurangan, Cik Afiq kena terima. Begitu juga Puan Mia. Puan Mia, kalaulah Cik Afiq ada kekurangan, Puan kena terima. Itu lumrah rumah tangga. Lelaki dan perempuan diciptakan berbeza. Jadi saya harap Cik Afiq dan Puan Mia boleh mencari kembali titik persefahaman dan saya doakanlah insya-Allah rumah tangga itu akan terus berkekalan dan yang akan terbaik, akan menghasilkan hasil yang terbaik. Jadi insya-Allah saya doakan.
Kalau itulah yang Tuan katakan, saya dan isteri saya akan cuba untuk mengekalkan rumah tangga ini. Terima kasih Tuan untuk sambil. Terima kasih. Eh, bang. Saya nak bincang sikit pasal kita jumpa kau sendiri tu. Saya rasa saya dah nekat untuk berbesar dengan abang. Ni ada fikir balik kan? Saya tak sanggup. Cara hidup kita berbeza. Kalau abang dapat lepaskan saya, saya boleh bagi beberapa jumlah wang yang abang nak. Tak apalah, Mia. Syarat tu kita bawa ke mahkamah esok. Kita selesaikan kat sana. Okey, baik. Puan, saya harap Puan dapat bersabar dengan apa yang saya nak sampaikan. Kenapa, Doktor? Ada apa-apa yang silap? Selepas rawatan telah dijalankan, kecederaan pada anggota suami Puan tidaklah begitu serius. Tetapi, alat kelamin suami Puan sangat teruk dan kami terpaksa membuang testis suami Puan. Pendek kata, suami Puan tidak dapat menghasilkan zodiak untuk selama-lamanya. Dahlah Mariam, Man tu tak dapat nak buat apa dah. Nak bagi kau anak pun dia tak boleh. Kau tu je dah gugur dua kali. Kawan-kawan Mak sibuk tanya bila Mak dia boleh dapat cucu. Itulah Mak. Mariam pun dah tak tahu dah nak buat apa. Mariam tak bersifat benda dah. Kawan-kawan Mariam pun sini Mariam pasal benda ni. Macam ni lah. Mak ingat kau bincang lain-lain duduk dengan Abang Lokman kau. Pasal benda ni, Mak tak ingin nak terima cucu. Ya, Mak. Jadi begitulah paparan ataupun video yang memaparkan kisah-kisah berkaitan perceraian yang berlaku di dalam negara kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai nabi, apabila kamu, yakni engkau dan umatmu, hendak menceraikan isteri-isteri kamu, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya. Cerai talak adalah perceraian secara talak berlaku apabila kedua-dua pihak, suami dan isteri, bersetuju untuk bercerai secara baik atau suami membuat keputusan untuk menceraikan isteri dengan lafaz talak. Cerai qulub, iaitu perceraian secara tebus talak, yang merupakan salah satu alternatif perceraian yang boleh berlaku dengan penawaran oleh pihak isteri untuk bercerai dengan suaminya dengan menawarkan sejumlah wang ataupun harta sebagai pampasan. Fasakh merupakan pembubaran perkahwinan melalui kuasa yang diberikan kepada hakim. Walaupun hak untuk memohon fasakh terpakai kepada kedua-dua suami dan isteri, namun secara amalannya di Malaysia, hak fasakh diberikan kepada isteri memandangkan suami mempunyai hak untuk melafazkan talak. Perceraian secara fasakh boleh berlaku apabila hakim memutuskan
untuk memfasahkan perkahwinan tersebut dengan alasan yang boleh memudaratkan pihak-pihak dalam perkahwinan tersebut, terutamanya di pihak isteri, dan ianya pasti tidak dapat diselamatkan lagi. Seterusnya, selain daripada video-video yang dipaparkan tadi, ada dua lagi jenis perceraian. Maka demikianlah bentuk-bentuk dan jenis-jenis perceraian ataupun pembubaran pernikahan yang berlaku di dalam negara kita. Saya ingin tegaskan di sini, segala bentuk perceraian yang berlaku yang dihadapi oleh pasangan suami isteri hendaklah dirujuk ke bahagian Undang-Undang Keluarga Islam di Jabatan Agama Islam negeri masing-masing ataupun terus ke Mahkamah Syariah yang terdekat. Akhir kata, saya sudahi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali ilallahi at-talaq. Perkara halal yang dibenci oleh Allah Taala adalah talak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.